Kita ke Kompleks Islam Putrajaya bersama Siti Aisyah Al-Basri. Silakan. Terima kasih Ismail Adnan di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penganjuran Karnival Rahmah dari 26 hingga 29 September ini di tiga lokasi iaitu Putrajaya, Kelantan dan Pulau Pinang diharap dapat menyebar luas segala idea, gagasan konsep Rahmatan Lil Alamin dan modul Malaysia kepada umum. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawa, karnival itu juga bertujuan menyebarkan kefahaman agama Islam adalah agama harmoni dan menghormati semua pihak. Untuk semua dan saya harapkan ia menjadi apa itu percara tahunan. Setiap tahun kita akan adakan di peringkat kebangsaan dan kita akan turun di negeri-negeri bagi memperkenalkan macam saya kata tadi. Rakyat mau memahami dengan bukan melalui pentas-pentas ceramah tetapi menghayatinya dan kita menyampaikannya dalam maksud merakyatkan rahmatan lil alamin melalui karnival. Beliau mengulas perkara itu selepas majlis pelancaran logo Karnival Rahmah 2019 di Kompleks Islam Putrajaya. Program pengukuhan silaturahim antara rakyat berbilang kaum dan agama itu adalah inisiatif Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi. Karnival yang menggabungkan elemen pendidikan dan hiburan untuk semua itu menyasarkan mereka yang berkeluarga dan generasi muda. Pelbagai program dirancang antaranya karnival mini kanak-kanak, perumahan, kota buku, pertanian dan masjid, festival buku, konsert rahmah, ceramah forum perdana dan jamuan rakyat. Permohonan mendapatkan sijil halal terus dipermudah dengan pembukaan kaunter khusus persijilan halal Kompleks Islam Putrajaya. Kaunter tersebut dijangka memulakan operasinya September ini. Pengarah Sekretariat Majlis Halal Malaysia Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi ketika ditemui berkata, pembukaan kaunter tersebut menjadikan urusan mendapatkan sijil halal menjadi lebih mudah, ringkas dan mesra. Kita juga akan mengaturkan satu desain terbaru agar bit persijilan halal ataupun kaunter persijilan halal itu akan berada di Blok A Kompleks Islam Putrajaya bagi menyantuni pelanggan yang ingin berurusan dengan bahagian pengurusan halal dan Majlis Halal Malaysia. Beliau mengulas perkara itu selepas menghadiri taklimat lawatan mengejut ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah, Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah ke JAKIM. Sementara itu, petugas kaunter percubaan halal yang ditemui berkata, kaunter percubaan yang dibuka selama 2 hari mendapat sambutan amat menggalakkan. Alhamdulillah, memang positif. Kebanyakan yang datang memang ada yang memuji, ada yang memberi penghargaan. Selain daripada pertanyaan berkenaan dengan persijilan pada mana-mana permohonan yang bermasalah. Kesukaran golongan kurang upaya dan warga emas dengan pergerakan fizikal yang terhad dalam menyempurnakan rukun Islam kedua iaitu solat kini lebih mudah dengan pengenalan kerusi solat kelainan upaya kesoku. Inovasi kerusi solat itu diilhamkan anak tempatan Nur Arjuna Abdul Ghani. Menurut Nur Arjuna, idea mencipta kesoku itu tercetus apabila melihat kesukaran ibunya yang sakit ketika melakukan sujud setiap kali bersolat. Kerusi solat ini juga mudah dikendalikan kerana strukturnya yang ringan, mudah alih dan boleh dilipat untuk tujuan penyimpanan. Sebab kita desain benda tu memang khusus untuk kategori itu. Untuk solat. Orang yang orang muda pun sekarang ni yang main futsal pun injet. Kan? Lepas tu tak tahu nak solat, duduk. Sebab benda tu tak biasa kan? So dekat situ, first thing yang kita dalam tab kita, dalam basic tu, dia ada panduan solat. Panduan solat duduk. Kalau solat duduk macam ni solat dia. Yang diluluskan oleh JAKIM. Kan? Kita ambil pun daripada JAKIM punya apa ni kan? Jadi kita membantu daripada segi itulah. Terdapat 3 reka bentuk dengan ciri tersendiri termasuk yang dilengkapi dengan 10 inci tablet dengan aplikasi Muslim Pro. Kesoku sememangnya diperakui umum dan mendapat pengiktirafan
apabila mendapat Anugerah Inovasi Negara 2017 dalam kategori akar umbi. Laporan tadi mengakhiri N5 dari Kompleks Islam Putrajaya untuk petang ini. Kembali ke Angkasa Puri untuk berita selanjutnya. Silakan.